Haran Metro kali ini berpeluang memandu uji Volkswagen Golf GTI yang mula diperkenalkan ke dalam pasaran Jerman pada tahun 1976. Melihatnya saja sudah teruja, belum lagi memandunya. Jom kita tengok apakah yang menariknya tentang Volkswagen Golf GTI ini. Ruangan dalaman Golf GTI ini menampilkan ciri-ciri yang sporty seperti roda steering yang separuh bulat. Nanti kita tengok dia ada logo GTI kat, pada steering tu. Ruang dalamannya dengan kerusi kulit Vienna yang berwarna gelap hitam dengan garisan merah, itu kira warna-warna sport lah kan, merah dan hitam. Juga kita ada mode pemanduan iaitu normal, comfort, eco, sport dan individual. Juga pada ciri meter hadapan pemandu ni, itu paparan info aktif ni, kita boleh melihat jika kita nak main kat track, dia ada fungsi untuk kita lap timer je. Maknanya kereta ni memang untuk prestasi lah. Tapi janganlah pergi test kat jalan raya pula kan. Benda tu hanya boleh sesuai lah guna di dalam track sajalah. Kena fikir keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kereta ni memang walaupun nampak compact, tapi dalam ni selesa. Memang itulah tujuan asalnya kereta ini dibangunkan. Juga memberikan penawaran pemanduan yang berprestasi, dalaman yang selesa, serta reka bentuk yang hatchback hot hatchnya yang sporty. Itu adalah gabungan tiga perkara yang menjadikan model Golf GTI ini terus kekal mekar menjadi favorite kebanyakan peminat dunia permotoran. Kerujuan yang kami paparkan memandu sebuah Volkswagen Golf GTI. Memangnya ia sebuah kereta hot hatch compact yang mempunyai karakter pemanduan berprestasi, rekaan dalaman yang selesa, rekaan luaran yang menarik serta sesuai untuk pemandu harian atau hujung minggu. Kita bertemu lagi dalam sesi pandu uji akan datang. Bye bye. Oh.